3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali lewat video ini dengan saya, Imin Bonsai. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, semuanya selalu masih diberikan kesehatan, kelancaran, juga keselamatan dalam menjalankan aktivitas segalanya, diberikan kesuksesan. Baik sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa semuanya, di sini saya akan melakukan kegiatan kembali, yaitu penataan akar, atau mungkin nanti akan saya lakukan untuk pengecekan lebih awalnya. Di sini ada bahanan asam jawa, sahabat-sahabat ya, asam jawa yang sekitar 2 bulanan lebih 11 hari, mungkin tepatnya kalau tidak salah itu di bulan 30 April, teman-teman ya, 30 April kami melakukan hasil cangkok, terus kami lakukan untuk penanaman, dan sekitar saya sampaikan tadi sudah 2 bulan lebih 11 hari, mungkin kan saya lakukan penataan akar, kemungkinan di sini akar sudah agak tumbuh besar-besar, kemungkinan dilihat dari pertumbuhan bahanan asam jawa ini sudah kelihatan subur. Bagi saya anggap ini sudah termasuk subur, sahabat-sahabat ya. Dan tentunya nanti setelah kami lakukan pengecekan akar, akan kami tata untuk perakarannya. Dan di sini juga masih ada ini tiang penyangganya yang pada awal sudah saya upload untuk videonya, akan kami kurangi dulu mungkin untuk tunas-tunas yang mungkin tidak kami butuhkan. Biar kami dalam berproses nanti bisa lancar, teman-teman ya, bisa kelihatan untuk perakarannya. Baik sahabat-sahabat, mungkin nanti akan kami tambah juga untuk media tanamnya. Terlebih dahulu kegiatan ini akan kami lakukan untuk pelepasan kawatnya yang pernah kami buat untuk tiang penyangga. Baik sahabat-sahabat, langsung proses kita lakukan untuk kita ambil untuk tiang penyangganya. Mudah-mudahan ini sudah kuat, karena perkiraan saya akar sudah banyak yang tumbuh. Tiang penyangga saya ambil, teman-teman ya. Baik, sudah kami ambil untuk tiang penyangganya.
Dan ini alhamdulillah juga untuk perkembangan ini sudah tadi sudah ada kelihatan bunganya juga, bunga asem ya teman-teman ya, bunga asem sudah nampak kelihatan berapa pucuk tadi. Ini sambil kita cek perakarannya ya teman-teman ya, berapa pucuk sudah tumbuh bunga, padahal ini pada awalnya hasil cangkok dan untuk pohon utamanya juga masih kecil teman-teman ya, masih kecil sekitar jempol kaki pucuknya. Kami lakukan untuk cangkok teman-teman ya, kami lakukan cangkok sehingga untuk menambah bahanan juga, karena saya belum punya untuk bahanan asam jawa yang dari hasil cangkok teman-temannya. Ini memang semua masih kami los semua untuk perkembangan pertumbuhan atau pembesaran, dan nanti kita proses untuk kedepannya. Kami sendiri belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Yang penting proses pembesaran dulu ini, dan saya lakukan untuk penataan akar. Kita cek untuk perakarannya teman-teman ya. Oke, untuk perakaran sudah kelihatan ini teman-teman, akan kita dekatkan ya teman-teman ya. Kita dekatkan biar nanti kelihatan untuk perakarannya. Baik sahabat-sahabat, ini akan kami cek perakarannya untuk separuh dulu teman-teman ya. Untuk separuh ini karena juga untuk menjaga biar tidak terjadi stres juga, karena ini baru berbunga juga, maka akan yang kami lakukan untuk sedikit penataan. Ini ada akar yang tumpang tindih tentunya, akan kami luruskan dari awal biar tidak terjadi nanti besar, nanti sulit untuk kita memprogramnya. Baik, langsung akan saya lakukan untuk pengarahannya teman-teman ya. Ini utamanya ini teman-teman ya. Dua ini, dua akar akan kami arahkan. Baik, ini sudah kami lakukan sedikit pengarahan teman-teman ya. Kita lakukan, kita arahkan biar ke depan nanti menjadi akar yang tidak kesulitan untuk pengarahannya, karena agak keras, agak besar, sedikit saja sudah agak begitu sulit teman-teman ya.
baik kita bantu dengan kawat, teman-teman ya. Kita bantu pakai kawat untuk pengarahannya akar. Baik, kita arahkan dulu teman-teman ya. Kita bantu pakai kawat teman-teman. Biar tidak gerak-gerak teman-teman, untuk perakarannya biar terarah kita tekan pakai kawat ini. Baik, ini masih tinggal satu teman-teman ya, kita arahkan juga yang sebelah sini nih, masih satu nih, kita arahkan sekalian teman-teman. Baik, ini yang dua sudah kami arahkan, tinggal satu. Ini karakar serabut juga masih tinggal ini teman-teman ya, ini sudah kami potong tadi ke sini ya, ya. Kita arahkan biar ke depan bisa terarah, tidak tumpang tindih teman-teman ya. Nah, setelah ini masih ada banyak akar-akar serabut teman-teman ya. Akar-akar serabutnya juga biar kita tunggu untuk pembesarannya akar teman-teman ya. Baik, kita kembalikan untuk tanahnya. Nanti yang separuh kita program kembali untuk perakarannya teman-temannya. Ini baru separuh biar tidak terjadi stres teman-teman ya, ini karena maklum kami masih pemula dan kebetulan ini baru berbunga teman-teman ya. Baik, kita lakukan penyiraman setelah kita tambah untuk media tanamnya teman-teman ya. Kita kembalikan media tanamnya juga, tadi kita tambah juga untuk media tanamnya. Baik sahabat-sahabat, demikian tadi sedikit kami berproses pengecekan penataan akar
dari hasil tangkok yang sekitar sudah 2 bulanan kami lakukan untuk penanaman, dan kami cek untuk perakarannya. Dan untuk video sebelumnya bisa dilihat di link deskripsinya atau di playlistnya video sebelumnya. Baik sahabat-sahabat, tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk sahabat-sahabat, selalu tetap semangat dalam berkarya, dan semoga selalu diberikan kesuksesan semuanya. Baik, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.